Halo semuanya, kembali ke channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto Storm Connection lagi teman-teman. Dan oke, jadi sebenarnya tadi harusnya video ini tuh sudah diupload pada jam 3 sore ya cuy. Cuma ternyata untung aja gue tadi sempet gabut kayak ngecekin video gue yang sebelum diupload. Dan ternyata untuk video Naruto Storm ini, itu ternyata gue uploadnya malah yang versi polosan guys. Jadi gue tuh gak ada komentator, gak ada apapun. Jadi bener-bener videonya masih raw banget ya cuy. Dan untung aja gue sempet ngecek ya guys ya. Dan apesnya gue itu sudah sempet ngehapus file apa namanya tuh, file video yang aslinya guys. Jadi gue di sini terpaksa harus rekaman atau nge-react lagi ya cuy. Dan oke, jadi di sini intinya gue bakal coba PvP menggunakan Borushiki, Kawashiki dan juga Naruto Baryon mode ya guys ya. Dan kita di sini bakal PvP kurang lebih sampai 3 match teman ya. Dan oke, kita mungkin bakal langsung ke match yang pertama cuy. Oke, dan ini adalah match yang pertama guys. Ini sebenarnya videonya pre-record ya. Dan ini pun gue nge-react-nya harus dari YouTube gue cuy. Tadi soalnya sempet gue bikin tidak publik ya. Dan di sini guys, ini kita ketemu orang Asia teman-teman. Cuma tetap aja ya, walaupun dia Asia guys, tetap ya koneksinya tuh pasti bakal delay teman-teman. Ini game bener-bener harus diperbaikin sih. Soalnya dari zaman Naruto Storm 4 nyampe Storm Connection, itu koneksinya ampas banget guys. Terutama yang di Asia ya. Di Asia tuh sudah tidak bisa tertolong lagi guys. Dan oke, di sini kita menggunakan full Borushiki ya guys ya. Kita menggunakan full Borushiki guys. Kita bakalan di sini. Aduh, sebenarnya videonya udah agak ini guys. Bisa dibilang udah agak ini ya, agak kekompres ya. Cuman ya sudah lah ya, mau gimana lagi guys. Kita bakal lihat. Di sini saya nggak ada nickname-nya sih. Ini feeling gue kayaknya antara orang Filipina, kalau nggak Indonesia kali, kayak sih Indonesia ya guys ya, tapi nggak tahu deh ya. Di sini intinya guys, musuhnya ini dia ada, musuh di sini adalah tipe-tipe yang mainnya jarak jauh guys. Dia tuh nggak mau nge-push kita guys. Jadi kalau kalian perhatiin dari tadi, gue tuh yang selalu majuin duluan guys. Ini kalau misalnya kalian lihat di sini kayak nggak ada delay segala macem ya, karena memang kalian nonton lewat video guys. Kalau misalkan kalian main langsung itu kerasa banget delaynya teman-teman. Jadi untuk gameplay gua di single player sama di apa PvP itu pasti bakal berbeda ya. Oke, di sini gua udah nggak bisa kabur guys. Di sini gua udah nggak bisa kabur ya. Jadi terpaksa harus kalah guys, karena udah sekarat juga ya. Nah di sini nih, kalian tau gak kenapa gua ultimate guys? Ini karena si Sasuke-nya tuh tiba-tiba muncul teman. Itu kalau misalkan Sasuke-nya nggak muncul aja. Atau mungkin dia telat gunain 1 detik guys, ini orang mati cuy. Nah ini apesnya gue di sini guys, ultimate gue nggak bikin dia mati teman-teman. Karena tadi gue terpaksa harus ultimate lebih awal karena Sasuke-nya udah muncul ya. Dan ternyata ya kehokian gue malah kalah ya, karena ternyata dia nggak mati guys. Dan akhirnya tadi gue kalah karena ya substitution dia tuh udah full guys, sedangkan gue masih 0 ya. Gue nggak bisa kabur. Nah di sini gue tetap majuin terus guys. Aduh, padahal kalau misalnya tadi kita menang tuh enak banget itu guys. Kita kurang hoki aja tadi cuk. Kita kurang hoki ya. Wah, ini aja udah mulai ini nih. Keluarin ametrasio terus nih guys. Nah ini gue melakukan dua hal kesalahan guys dari tadi ya. Kan gue tadi teleport tuh karena dia tuh. Tapi gue nggak nahan guys pas lagi jatuh. Makanya gue kena ametrasio dari tadi. Ini kita main santai guys ya. Ini gue masih ngetes apa sih Borushiki juga guys, karena kan gue tuh nyoba Borushiki baru 2 kali doang, itu pun juga untuk video kemarin guys. Kita hajar, nice, langsung kita grab ya. Pokoknya kalau musuh udah nahan terus kita grab guys. Langsung gaskan, majuin di udara, nice. Dia pengen awaken tuh ya, cuman nggak bisa. Kalau misalnya kalian lihat dari tadi kayak ada sempet ngeframe gitu, ngefreeze ya, itu karena gamenya guys. Seperti gue bilang tadi, game memang koneksinya kacau balau. Oke, di sini kita skor satu sama ya, guys. Kalau misalkan PvP di game ini apa koneksinya aman terus ya. Tuh lihat gak? Itu karena koneksi dari game ya, guys. Bukan dari internet gue ya. Internet gue tuh 100 Mbps, guys. Cepet banget anjir. Ini kalau misalkan PvP lancar, kita gas terus, guys, PvP. Cuma sayangnya nggak lancar ya. Apalagi ketemu musuh yang mainnya tipe range mulu ya, jarak jauh terus guys.
Kalau kalian perhatiin dari tadi gue terus gas yang nyamperin tuh. Tapi emang gue di sini kayaknya ini dah kebawa emosi ya. Jadi majunya terlalu over, guys. Tuh lihat gak? Ya itu karena itu, guys, delay di game ya, anjir. Kita grab ya, karena dia udah mulai nahan-nahan terus dari tadi. Hati-hati ada si siapa namanya tuh, itu juga ngeselin tuh ya, anak buahnya Momoshiki, guys. Nah, dari sini awaken, teman-teman. Di sini gue banyak banget mistake nih di sini nih tuh. Itu gue kabur, guys. Dari tadi kalah cepet, coy. Dan gue di sini gue juga baru ingat ya, kalau misalkan dia teleport tadi. Rasengan, coy. Gue kaget anjir di sini. Nah, dia langsung ganti ke Sasuke ya, karena Naruto-nya limit, guys. Dan posisinya di sini gue udah nggak usah kabur, teman. Gue sisa satu doang ya. Gue mencoba jaga jarak di sini supaya dia nggak maju. Nah, ini gue bodoh tuh, guys. Itu gue malah menggunakan substitution, guys, di situ ya. Tagi di karton, guys. Kacau sih. Itu kebawa emosi, guys. Dan udah kena combo deh. Gue ultimate ya, ngetes, guys. Di sini gue kalah, guys. Sekali lagi ya, gue tuh rata-rata kalah tuh karena koneksi, teman. Percaya sama gue, cu. Kalau koneksinya lancar itu bisa kita bantai, guys. Nih, kita buktiin ya. Kita bakal rematch sama dia, cuy. Karena sebenarnya lawannya gampang, teman. Nih, kita rematch ya. Kita udah tahu polanya. Kita mainnya udah... jangan kebawa emosi ya. Nah, kita rematch lagi, cuy, lawan dia. Nah, gue gak tahu aja kenapa Sasuke-nya ngedes-ngedes gitu, anjir. Ngetaunting atau gimana, gue gak tahu ya. Nah, so iya aja, guys. Dia melakukan hal konyol, guys. Dia pikir dia bakal menang sekali lagi, guys. Tuh, koneksi kayak gitu, cuy. Ini kalau nggak delay udah kita kasih paham dari tadi, cuy. Nah, guys, kita grab dulu. Kita kasih paham dia di ronde ini ya. Gua nggak rela, guys, kalah sama player beginian, cuy. Kita harus rematch pokoknya. Majuin. Nah, dia udah nggak usah kabur nih, guys. Nah, udah sikat dah langsung. Hati-hati ada Naruto-nya, guys. Nice, kena hit. Ini gue sengaja ya nggak ganti ke Kawashiki atau ke Baryon karena gue pengen full main Boruto, guys. Nah, ini ya kesalahan dia adalah dia tuh panik, guys. Kalau kalian perhatiin itu dari tadi, nanti dia bakal ada momen di mana substitution-nya itu baru kisi satu dia langsung kabur. Eja kesalahan di situ, cuy. Nyatanya darah kita masih hijau, guys. Langsung kena hajar, bos. Darah kita masih hijau ya. Nah, dia udah mulai jaga jarak nih. Player yang tidak mau maju, anjir. Dari tadi kita terus, coy, yang majuin, anjing. Majuin lagi, hati-hati. Nah, lihat nih ya. Kita kasih paham. Tuh kan, itu harusnya bisa dikomboin, guys. Itu karena koneksi jadi delay tombolnya tuh nggak kepencet, teman. Nggak ke action, cuy. Nah, lihat gak? Tadi kan dia baru ngisi tuh substitution-nya. Baru dua ya. Langsung kabur. Itu dia, guys, kesalahan dia. Padahal darah masih full, anjir. Yang bagus itu nungguin 4 dulu, guys. 4 baru kabur. Nih, lihat nih ya. Nanti jangan ngelakuin hal yang sama lagi, guys. Kalian lihat substitusi dia, guys, ya. Itu kan masih 0 ya. Ini gue juga 0, guys. Dia ultimate, dar. Kita kasih paham dia, guys. Set, anak sendiri ditendang ya. Anak sendiri ditendang, guys. Gila, cuy. Lumayan ya, lumayan, guys. Di sini kita sama-sama nggak bisa kabur. Dan dia itu ya, udah keisi tuh. Nah, ini gue biarin dulu, guys. Walaupun gue sekarat, tunggu 4 dulu, teman-teman. Jadi jangan asal kabur-kaburan, cuy. Kita ledekin dia balik, guys. Ultimate. Dar. Mati langsung ya. Langsung mati, bro. 2-0 ya. Tadi di match yang pertama kita 2-1 kalah. Di sini 2-0 ya. Berarti skornya sekarang 3-2 ya. Gua 3, dia 2, guys. Nah, gua di sini belum puas nih, belum puas ya. Karena kita harus ngasih paham dia, guys. Yang harusnya bisa menang 3 kali ya. Tadi yang pertama karena koneksinya ngeselin banget, cuy. Kita wajib rematch lagi sama dia. Karena sebenarnya di game ini tuh kalian bisa nge-rematch sampai 2 kali ya. Kalau bisa sampai 5 kali, guys, gua rematch sampai 5 kali, cuy. Cuma saya nggak bisa ya. Cuma bisa 2 kali doang. Tuh ya, rematch remaining 1 ya.
Mungkin kalau misalkan kebanyakan takutnya ini ya joki poin ya. Makanya dibikinnya cuma bisa 2 kali rematch doang, guys. Skor 3-2 ya guys ya. Ini kita rematch pokoknya sama dia. Walaupun delay-delayan, kita gas terus, guys. Oh, kita gas terus di udara ya. Tuh, gue juga gak tau kenapa tiba-tiba kayak gitu, anjir. Aneh banget sih. Kita grab lagi. Ayo, mau kemana kamu, Naruto? Kita majuin lagi. Coba guys, kalian hitung guys. Ini orang pernah ngedes gak? Ngedesnya berapa kali cuy? Benar-benar kehitung jari guys ngedesnya di orang. Ya sebenarnya sih gak ada aturan ya. Kalau PvP mau ngendok atau kagak, terserah guys. Cuman kadang agak ngeselin aja cuy. Oke, majuin. Dia udah gak bisa kabur ya. Sabar nih, sabar guys. Jangan-jangan kabur dulu, tunggu full dulu. Nah, baru kabur. Nah, dia udah mulai panik nih. Dia udah mulai panik nih. Dia udah nge-spam buat kabur ya, guys. Iya, kena. Kena, mati langsung. Dia nggak fokus, guys. Dia fokusnya ke gua doang, anjing. Sampai lupa di sebelah kanan ada Naruto, anjing. Di sini kita tembak-tembak, guys. Kita isengin dia ya, cuy. Karena ini bocahnya nggak mau maju, guys. Kita ledekin balik ya. Biarin sampai dia maju cuy. Oke, udah ganti ke Sasuke ya. Tuh ini dia kalau misalkan gua nggak maju dia nggak bakal maju guys. Nah di sini nih harusnya tadi gua di match yang pertama itu harusnya kayak tadi guys nahan. Gua di match yang pertama tuh sampai 2 kali coy kena Metrasu anjay. Nah ini dia juga salah nih, harusnya kan gua sisa satu ya. Harusnya dia maju guys. Harusnya dia maju. Gua nggak tahu ya kenapa dia takut guys. Padahal dia lagi menang itu posisinya substitutionnya. Kita gaskan ya. Dia sisa satu ya guys ya. Oke udah mulai full. Konoha Rasengan. Sabar guys. Kalau sisa satu, mendingan sih kabur aja ya. Oke kita di sini udah kena combo ya. Kita udah sekarat juga guys. Udah merah guys. Tapi pertanyaannya apakah kita kalah teman? Kalian lihat cuy di sini kita comebackin dia bos. Aman. Tahan dulu guys. Lihat nih, dia udah mulai panik nih guys. Dia udah mulai panik cuy. Sisa satu doang dia soalnya. Kabur. Nah. Udah dari kita udah sekarat banget itu guys. Lihat nih kita komboin di sini. Mati. Dar. 2-0 lagi ya. Berarti skor 5-2 ya guys, kita menang ya. Saya nggak bisa rematch lagi sih. Dan oke teman-teman ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wah padahal kalau misalkan koneksinya lancar mah, kita gas PvP terus ya.